Jadi, seperti biasa, kita persilakan dua orang tetamu pada malam ini. Kita alu-alukan kedatangan Cikgu Jamrus Property Perunding Hartanah dan juga Tuan Aizai Ismail Peguam Hartanah. Selamat datang kedua-duanya. Okey, okay. Kekanda-kekanda ni. Okey, silakan ambil tempat masing-masing. Okey. Ambil masing-masing. Okey. Okay. Terima kasih sudi bersama dengan kami ya. Dan untuk penonton-penonton Selamat Malam Malaysia pun ramai yang tertanya ni. Kata perlu ke? Sebab saya rasa di hujung jari saya ni macam-macam saya dapat informasi. Jadinya apa perlu perunding hartanah ini? Okey, kita mulakan dengan cikgu dulu. Kalau boleh kongsikan pandangan cikgu. Okey, pertamanya kalau kita dalam bisnes perundingan tanah ni, kita kadang ada orang jual rumah, jual tanah. Biasanya kadang-kadang dia menggunakan perkhidmatan yang orang kata kurang sah lah, seperti broker. Jadi kita dalam bisnes jadi perunding hartanah ni, kita daftarkan dia. Kita jadikan dia betul-betul kejaya yang sah. Kita daftarkan, kita kena pergi dia ambil kursus, kemudian dia macam contoh saya ada bawa ni. Kita ada lesson macam ni. Kita ada lesson dalam gambar. Jadi ada lesson macam itu. Ni maknanya kita boleh berniaga. Urus niaga hartanah tu kisah. Kalau kadang-kadang kita kat luar tu, kita tak ada lesson ni, benda macam ni orang kita meragukan. Betul, tak meyakinkan. Tak meyakinkan, betul. Daftar kat sini pun ada nombor lesen kita, nombor syarikat kita punya apa, orang yang meluluskan benda ni pun ada kat belakang dia punya sign dia semua. Itu baru kita tahu yang betul-betul berdaftar. Baik, kalau macam peguam, kita tanya pula peguam kita ni kan. Dia kata macam dia ambil jalan mudah ni sebab kosnya tak tinggi. Jadi saya rasa kalau selagi kos tak tinggi, lepas tu jalannya betul, tak ada masalah kalau tak berdaftar pun boleh. Tapi bagi pandangan tuan sendiri. Okey, terima kasih adik. Sebenarnya kalau saya boleh highlightkan, dia jalan mudah tu memang orang suka ikut jalan mudah. Tapi sebenarnya jalan mudah tu yang tak betul. Tapi dia yakin ni. Masalahnya, bila kita ikut jalan yang mudah tapi tak betul, benda tu dah menyalahi akta. Sebab kami ikutkan, dia ada satu akta yang khusus untuk apa ni ejen hartanah ni. Akta tu dipanggil akta apa ni 242 ataupun akta apa ni penilai pentaksi ejen hartanah dan pengurus harta 1981. Berdasarkan akta tu, siapa-siapa yang menjalankan urus niaga hartanah, yang menjual ataupun menguruskan pembelian hartanah dan sebagainya, tanpa lesen yang sah. Lesen yang sah yang saya sebutkan tadi tu perlu dikeluarkan oleh lembaga penilai pentaksi dan ejen hartanah, LPPH. Itu saja yang dibenarkan. Itu saja yang dibenarkan. Okey. So bila dia uruskan penjualan hartanah tanpa lesen, hukumannya kalau didapati bersalah sangat berat. Banyak orang kat sana, luar boleh, sana. Saya akan kelepas berkenaan dengan benda itu. Okay. Sebenarnya dia punya hukuman tu boleh didenda sehingga RM300,000. Bukan sikit-sikit, banyak. RM300,000. Ataupun dia boleh dikenakan penjara tak lebih daripada 3 tahun. Ataupun kedua-duanya sekali. Jika sampai kesalahan. RM300,000 dan 3 tahun. Pakcik dah sanggup makan. Baik ikut prosedur walaupun memakan belanja sedikit. Tapi kita ikut cara yang betul. Betul. Ini pula kita nak petik kata-kata daripada cikgu ni. Oi, bergerak pula dia pula join sekali. Okey. Katanya jatuh bangun dalam bisnes, jatuh tu biasa. Bangun tu yang luar biasa. Okey. Kenapa cikgu suka guna kata-kata ni? Okey, sejarahnya saya sebelum ni saya bankruptcy. Pernah bankrupt. Pada tahun 2006 sampai ke 23 bulan 4 2019 saya keluar daripada bankrupt. Baru lagi. Yes, maknanya dalam 3 tahun daripada 2017 saya jadi ejen yang sah, saya bangkit, saya keluarkan daripada bankrupt. Jadi kejaya tu macam mana? Daripada bankruptcy saya boleh keluar daripada bankruptcy, daripada muflis dalam masa 3 tahun saja. Dalam masa 3 tahun saja saya keluar daripada bankrupt. Jadi sekarang ni, kerja saya sekarang ni, saya banyak buat talk sana ke sini. Saya nak bagi kesedaran pada mana yang broker, mana ejen-ejen yang tak berdaftar tu, supaya daftar. Bila kita ada sah, ada agreement, ada kad kuasa, kita boleh orang kata menambahkan pendapatan tu cara yang sah. Itu nak mengelakkan penipuan. Yes. Mengelakkan penipuan. Skema-skema ni, banyak ni macam ni, jadinya perlu berdaftar. Ya, betul.
Itulah satu dia katanya bangun tadi jatuh tu. Biasa. Dulu saya pernah berpelis. Jadi kita bangun balik. Kita bangun tu yang luar biasa. Ini memang betul-betul kena. Sekarang betul ada ramai ni. Ramai pengalaman kat luar sana tu. Dia katalah sekali dua tak apalah. Tapi dia tak nak lagi berdasar. Nak meneruskan lagi niatnya. Niatnya kata keyakinan dia tu 100% lah. Okey, dan ni kena kenali hartanah dan anda. Siapa sebenarnya hartanah dan anda itu? Fungsi dan peranannya. Alright. Saya ingin kupas sikit lah berkenaan platform online. Platform online yang saya sendiri buat sebagai pengasasnya. Yang dinamakan hartanah dan anda. Okay, bila saya cakap platform online tu, dia tak boleh lari daripada tiga benda lah. Okay, yang pertama kita ada Facebook page hartanah dan anda. Okay, yang kedua kita ada Instagram hartanah dan anda. Yang ketiga kita ada YouTube channel hartanah dan anda. Okay, kenapa jadi orang pun tahu ni? Okay, hartanah dan anda ni sebenarnya saya fokuskan untuk membimbing, membimbing perunding-perunding hartanah yang berminat untuk mendalami lebih lanjut berkenaan dengan undang, berkenaan dengan seluk-beluk apa ni, macam mana nak berurusan sebagai seorang ejen hartanah. Jadi saya letakkan semua ilmu yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat di dalam tiga channel tadi tu. Di dalam saya punya Facebook hartanah dan anda, IG dan juga dalam YouTube. Jadi kalau kat situ sebenarnya setiap hari saya akan bagi kupasan, setiap hari saya akan bagi tips untuk diorang ni ambil sebagai panduan lah. Dan dalam masa yang sama saya baru-baru ni lah, lebih kurang bulan depan tahun ni. Okay. Saya ambil satu lagi inisiatif untuk menganjurkan seminar hartanah pula. Okay. Di bawah platform hartanah dan anda ni. Dan saya jemput sekali Cikgu Jamrus untuk sama-sama berdiri satu pentas untuk berkongsi ilmu berkenaan hartanah tu di dalam platform hartanah dan anda tu lah. Cantik sekali. Jadi kalau market kalau ikutkan hartanah sekarang, macam mana sekarang ni? Market hartanah. Okay. Market hartanah sekarang ni, kalau orang kata market tu makin slow, bagi saya benda tu tak betul. Dia sebenarnya sebabkan berita tak benar ni. Sebenarnya market hartanah ni dia ada pasang surut tu biasa. Cuma kita nak kena tahu jenis hartanah macam mana yang kita boleh jual. Kita nak kena ambil tahu. Okey, kalau dalam istilah perunding-perunding hartanah kita panggil hot listing dan juga cold listing. Okey, sebagai perunding hartanah kita kena faham yang mana satu yang dinamakan cold listing, yang mana satu yang dinamakan hot listing. Jadi kita kena fokus kepada yang hot listing ni dulu untuk memudahkan kita menjual yang hot listing ni dulu. Saya rasa mungkin Cikgu Jamrul pun boleh kupas tentang tu sebab dia dah berpengalaman lebih betul-betul. So insyaAllah kalau apa ni mungkin Cikgu Jamrul boleh share lah kejap lagi punya berkenaan itu lah. Cantik tu, memang tak kupaskan tu. Okey, jadi kalau macam dari segi pengalaman yang Cikgu miliki kalau ikutkan kronologinya, ini boleh izinkan saya untuk berkongsi? Tak ada masalah. Hasil daripada pendapatan saya untuk maklumat anda, ya, Inspektor Nadir telah berjaya merungkai permulaannya daripada penamakan dari pengajian di maktab maktab perguruan. Dan kemudian gaji permulaan tu terkejut. RM475 tahun 89. Agak usah banyak sebab banyak kerja kalau buat pengetahuan anda semua, cikgu ni banyak kerja-kerja sampingannya, sampai jual cili di pasar, ada lagi jual-jual barang-barangan lain semata-mata untuk mencukupkan kelekapan keluarga. Kalau boleh kongsikan lagi bersama dengan penonton ni sebelum menjadi seorang ejen hartanah ni. Okey, pada saya keluar maktab tahun 89, pada masa tu gaji baru RM475 lah. Gaji pokok, gaji apa? Pada basic asas tu. Jadi RM475 tu orang kata dah bayar rumah sewa. Dulu tak ada macam rumah guru. Tak ada rumah guru. Jadi kita sewa sendiri. Dah tolak rumah sewa, dah tolak kereta, dah tolak apa, tinggal berapa. Pada masa tu lah, tahun 89. Jadi saya buat sampingan lah. Kadang jual cili, jual petai, petang-petang, jual kerupuk, semua jual. Jadi apa ni, dia punya konsep muka tak malu tu dah tak ada. Lepas tu saya join insurans. Bila saya join insurans, MBA insurans, kemudian pada masa tu saya ada buka kolej apa semua, saya jatuh bisnes. Bila saya jatuh bisnes, saya jadi broker. Broker tanah ni apa semua lama, tapi tak menjadi. Maknanya benda tu kita tak ada ilmu. Dalam bisnes ni kalau kita perlukan knowledge dengan attitude yang baik. Bila kita buat bisnes, kita perlukan kedua-duanya. Kita kena cari ilmu dan attitude ataupun sikap yang baik untuk kita berubah. Kemudian dalam mencari-cari dulu tidak seperti sekarang. Sekarang untuk jadi apa ejen hartanah dalam Facebook
boleh katakan setiap agensi itu dia orang apa menarik ramai lah untuk untuk join dalam hartanah. Tapi pada tahun 90-an 2000 kurang benda-benda yang apa untuk menarik kejayaan hartanah. Sekarang ni banyak ni boleh dapat maklumat. Maklumat Facebook apa semua kan, boleh katakan setiap bulan ada je yang agensi-agensi ni apa menarik orang untuk jadi perunding hartanah. Itu dia kena kaitkan juga tu. Okey, tadi kan kita nak kaitkan untuk Tuan Isaac kita kan. Ada yang setengah daripada remaja sekarang ni ataupun ni orang yang dah mula berkejaya, mereka memilih keputusan untuk beli banyak unit rumah-rumah. Jadi bagi pandangan Tuan Isaac tu betul ataupun tidak daripada situasi keadaan kita sekarang, keadaan kita sekarang. Sebenarnya teknik untuk beli rumah ni dia kena belajar dan perlu perhalusi dulu sebelum bertindak untuk membeli sesuatu tanah tu lah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita perlu tengok kelayakan kita untuk meminjam macam mana. Kalau katalah gaji graduate sekarang ni pukul rata lah, saya boleh anggap lebih kurang dalam 2000 ke 2500 lah. Untuk yang mungkin yang eksekutif kan. Okey, 2000 ke 2500. Kalau kita bermula dengan nak beli rumah, okay, saya syorkan cuba cari rumah yang berharga RM200,000 ke bawah. RM200,000 ke bawah. Okay. So mungkin dari segi apa ni installment untuk bayar loan apa ni rumah tadi tu, okay, dia punya installment tu tak sampai dalam mungkin RM1,000 ke bawah lah. Okay. So bila kita dah apa ni commit untuk beli rumah, okay, satu lagi sebelum tu biasanya remaja-remaja apa belia ni dia keluar-keluar je daripada universiti, benda pertama yang dia nak beli kereta. Kereta ni. Itu gaya, balik raya hebat. Jadi itu yang sebenarnya perception tu salah lah. Kalau ikutkan banyak apa ni sifu-sifu tanah lah yang mengesyorkan, benda pertama sekali kita kena cari adalah aset. Okey, kereta tu kita panggil liability. Jadi bila nak beli aset ni pula kita kena bijak bergantung kepada gaji kita, kemampuan kita. Tapi jangan terus komit untuk beli kereta. Keluar je daripada kedai tu dah drop dah. Betul. Yang rumah ni lagi makin lama makin tinggi. Betul. Ini rancak dah kita punya perbualan ni. Saya nak tanya banyak lagi ni. Kita berehat seketika, boleh ya? Boleh. Okey, dan penonton-penonton, selamat malam Malaysia. Jangan ke mana, terus setia bersama kami. Selamat malam Malaysia.